Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channelnya DMT, Dunia Militer Terkini. Di video kali ini kita akan membahas tentang update berita militer Indonesia. Ada apakah? Mari kita bahas ulasannya di sini. F-16 TNI Angkatan Udara sudah dekat, tapi sensornya tetap tak bisa tangkap F-22 Raptor Amerika Serikat yang dalam 3 detik bisa balik arah 180 derajat. Begitu lemahnya F-16 TNI Angkatan Udara. Diikuti Angkatan Udara Amerika Serikat yang menerjunkan jet tempur siluman legendaris F-22 Raptor dan F-16 TNI Angkatan Udara Indonesia. Latihan bersama terbesar di Australia Fit Black 2024 resmi dibuka Angkatan Udara Australia pada 12 Juli 2024 lalu. Dalam Latma Multinasional Fit Black 2024 ini, skadron tempur F-16 Lanut Iswajudi jadi wakil TNI Angkatan Udara Indonesia. Dikutip jonajakarta.com dari unggahan akun Instagram @lanut_iswajudi pada 12 Juli 2024. Skadron jet tempur F-16 Lanut Iswajudi sudah bertolak ke Australia untuk mengikuti ajang Pitsblack 2024. 6 pesawat F-16 Fighting Falcon dari Skadron Udara 3 dan Skadron Udara 14 Lanut Iswajudi bertolak dari Lanut Iswajudi menuju RAAF Base Darwin, Australia, dan bergabung dengan delegasi negara lain dalam latihan multinasional Pitsblack 2024. Latihan Pitsblack 2024 ini akan menjadi latihan terbesar dalam sejarah sejak digelarnya latihan multinasional ini 43 tahun silam, di mana 20 negara dengan 140 lebih pesawat dengan 4.435 personil akan ambil bagian dalam latihan kali ini. Komandan Lanut Iswajudi Marsma TNI Firman Dwi Cahyono, MA, menekankan kepada seluruh personil yang tergabung dalam delegasi TNI Angkatan Udara dalam Pitsblack 2024 ini untuk mengedepankan safety dalam pelaksanaan latihan, serta menekankan pada personil untuk memanfaatkan momen latihan ini untuk berintegrasi dengan delegasi negara lain dan menambah pengetahuan dan pengalaman serta selalu menjaga nama baik satuan dan bangsa Indonesia. F-16 TNI Angkatan Udara Indonesia terlibat Air Manuver Exercise AMX Pitsblack 2024 bersama sejumlah armada dari berbagai negara. Di hari ketiga latihan multinasional Air Manuver Exercise AMX Pitsblack 2024, TNI Angkatan Udara menunjukkan kemampuan tempurnya dengan gemilang. Dikutip jonajakarta.com dari rilis TNI pada 18 Juli 2024, 4 pesawat F-16 Fighting Falcon TNI Angkatan Udara bermanuver di langit Darwin dalam latihan Dismillar Air Combat Maneuver DACM, Dismillar Air Combat Tactic DACT, dan Air to Air Roving AAR di North Territory, Australia pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024. Latihan ini jauh lebih kompleks dibandingkan Dismillar Basic Fighter Maneuver DBFM yang telah dilakukan sebelumnya. Hal ini dikarenakan DACM dan DACT mensimulasikan pertempuran udara yang lebih realistis dengan melibatkan berbagai jenis pesawat tempur dari negara lain. Pada sesi latihan pagi, 4 F-16 TNI Angkatan Udara bermanuver bersama 4 F-35B milik Mariana Militeri Angkatan Laut Italia. Sedangkan di sesi siang, formasi 4 F-16 TNI Angkatan Udara kembali beraksi dalam DACM bersama 2 Aero Victor Typhoon AF-2000 dari Aeronautica Militeri Italia dan DACT dengan 2 F-15 milik ROKF Korea Selatan. Kemampuan tempur TNI Angkatan Udara semakin diasah dengan latihan Air to Air Roofing, yaitu pengisian bahan bakar di udara. Proses ini melibatkan pesawat tanker multi-role tanker transport MRTT dari Singapura dan KC-30A milik Australia. Di hari keempat latihan AMK Pitsblack 2024, TNI Angkatan Udara Indonesia mendapatkan pengalaman berharga saat menghadapi F-22 Raptor Amerika Serikat. Memasuki hari keempat latihan multinasional Air Manuver Exercise AMX Pitsblack 2024, delegasi TNI Angkatan Udara melaksanakan latihan bersama pesawat tempur generasi kelima F-22 Raptor milik Angkatan Udara Amerika Serikat di langit Darwin, Northern Territory, Australia. Pada latihan tersebut, dua pesawat tempur F-16 Fighting Falcon milik TNI Angkatan Udara berlatih melaksanakan manuver pertempuran dengan dua F-22 Raptor USAF.
Sebelumnya, pada sesi latihan pagi, TNI Angkatan Udara mengarahkan 4 pesawat tempur F-16 Fighting Falcon untuk berlatih dengan 4 Jas 39 Gripen milik Royal Thai Air Force RTAF. Latihan tidak hanya berfokus pada penguasaan teknik terbang, tetapi juga mencakup Dismilair Air Combat Training DACT dan Dismilair Air Combat Maneuver DACM. Usai melaksanakan latihan, Kapten PNB Hangga Roket memuji kemampuan manuver F-22 Raptor dalam kondisi pertempuran kecepatan rendah dan pelaksanaan manuver Super High Eagle of Attack yang memungkinkan pesawat tersebut berbalik arah 180 derajat dalam waktu kurang dari 3 detik. Sementara itu, Kapten PNB Didik Frigate mengungkapkan bahwa kemampuan stealth F-22 Raptor terbukti tidak terdeteksi oleh sensor pesawat hingga jarak yang cukup dekat. Menurutnya, hal ini merupakan kesempatan berharga bagi penerbang TNI Angkatan Udara untuk menambah pengalaman dan pembelajaran di masa yang akan datang. Sebagai bagian terakhir dari Space Force Integration Training (FIT), latihan ini akan memasuki fase Larger Force Employment (LFE). Seluruh delegasi akan dibagi menjadi Blue Team dan Red Team untuk menjalankan misi latihan yang lebih kompleks pada minggu kedua dan ketiga latihan. TNI Angkatan Udara sendiri sempat membuat pengumuman penting pada 16 Juni 2024 lalu, lantaran F-22 Raptor jet tempur siluman akan mendarat di Indonesia di ajang besar Australia. Jet tempur F-22 Raptor dari Skadron Tempur 27 Amerika Serikat akan mendarat di Bali, Indonesia, jelas TNI Angkatan Udara lewat unggahan akun Instagram @militer.udara pada 16 Juni 2024 lalu seperti dikutip jonajakarta.com. TNI Angkatan Udara dan US Pacific Air Force US PASAP telah menyelesaikan Iron Blade Fighter Intersection Seat Supply dan Fighter Logistik Subject SMEE 2024 di Lanut I Gusti Ngurah Rai, Badung dari tanggal 11 hingga 13 Juni 2024. Seat Supply dilakukan sebagai persiapan kedatangan 6 pesawat F-22 Raptor dari 27 FH Fighter Squadron yang akan ditransit di Indonesia setelah berpartisipasi dalam latihan militer multinasional Pitch Black 2024 di Australia pada bulan Agustus mendatang.